Oke, ini kan berikutnya adalah mengenai hal yang penting nih. Merokok, apa sih menurut Ustaz hukum merokok bagi umat Islam? Masih banyak nih Ustaz-Ustaz yang merokok. Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Al-Jum'ah, mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Ada pun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ustaz sendiri, saya tidak merokok. Pernah merokok dulu, waktu masih muda. Di pesantren, diajak kawan cabut. Masa kita udah anak muda enggak merokok, enggak jantan loh. Tunjukkan merah. Itu sudah merokok lewat kiai. Mana dia bisa lihat kita? Gak lama setelah itu mundur mobil. Kiai turun. Merokok ya? Merokok. Kawan saya yang satu ini orangnya pengecut. Merokok? Enggak. Ketika bilang enggak itu asapnya keluar. Kami pulang ke asrama, di situ saya bernazar, ya Allah, ini nanti habis maghrib pasti akan dipanggil ini. Nama-nama yang merokok, hukuman zaman itu kalau merokok, tapak tangan dipukul pakai batang sapu rotan dan kemudian digundul. Ya Allah, salat hajat dua rakaat, nanti kalau tolonglah lupa, buat kayak ini lupa. Aku akan baca Yasin 3 kali dan aku berhenti merokok. Ketika habis sholat maghrib, nama-nama yang melanggar disiplin hari ini betul makbul luas. Ya, hari itu saya tak merokok sampai hari ini. Nah, ada kawan saya, ketua majelis ulama di salah satu kota Dumai di Riau, namanya Ustaz Kiai Haji Lukman Syarif. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, seorang kiai, di belakang rumahnya ada pohon nenas, ada pohon ubi, ada pohon jagung, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi Kiai buka pintu, dia lihat jagungnya habis, ubinya habis, tembakau tidak. Ubi habis, jagung habis, buah-buahan habis dimakan babi. Hanya tembakau yang tidak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau haram.